sebenarnya tuh simpel, mudah, nggak ribet, tinggal di apa pergelangan di pecet-pecet, cet, ring, putar masuk, beres. Assalamualaikum dulur, jumpa lagi dengan Argon Channel. Salam seduluran, salam kicomania. Oke lor, di sore hari ini, di kesempatan sore hari ini, saya mau pasang ini loh, ring burung. Nah ini loh, pasang ring ya kan. Tepat ini, trotol ketiga trotol ini lor. Mau saya pasang ring. Jadi ring burung itu tidak sekedar aksesoris saja loh, tapi benar-benar sebagai identitas terhadap burung kita nanti kalau sudah kita keluarkan, sudah keluar. Oke lor, nanti saya mau pasang dulu ketiga anakan murai batu ini. Adapun cara tip atau trik cara pasang ring burung, di video kemarin sudah saya buatkan ya lo, cara tip pasang burung tepat di atas ini ya. Bisa langsung dilihat bagaimana tip dan trik cara pasang ring burung yang sangat mudah, simpel, nggak ribet. Oke dulur, langsung saja kita pasang biar tidak terlalu panjang lebar ya. Nanti saya sedikit kasih ulasan loh tentang ring burung. Biasa lor, alatnya ini ya, pelumas, pakai alat pelumas kok. Oke dulur, udah selesai. Cepet ya lor, 3 burung cuma berapa menit udah selesai. Kalau udah biasa pasang lor, pasang ring burung itu sebenarnya tuh simpel, mudah, nggak ribet, tinggal di pergelangan di pecet-pecet, cet, ring putar masuk, beres. Nah, yang penting tahu triknya ya lor.
silakan dilihat di apa video saya di yang kemarin sudah saya upload itu tip dan trik cara pasang ring burung. Oke, dulur. Perlu diingat ring burung itu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat diperlukan ketika kita sebagai peternak itu harus atau wajib loh punya ring burung seperti ini. Dan tipnya usahakan kalau bikin ring itu sesuai ukuran loh. Kadang tuh salah ukuran ring itu ukurannya tuh macam-macam loh. Ukurannya macam-macam, ada yang 0,3, 0,4, macam-macam. Dan yang sangat-sangat apa saya sarankan loh, usahakan setiap indukan itu beda ring. Ringnya tuh dibedakan loh, entah dari warna atau kode lah atau apa, intinya biasanya tuh warna loh, paling enak tuh warna. Jadi semisal indukan A kasih ring merah, indukan B kasih ring biru, dan seterusnya loh. Tujuannya apa? Tujuannya agar mempermudah kita, pelacakan kita untuk burungnya sudah kita keluarkan loh. Semisal ada orang tanya, "Dad, Om, burung ring ini, warna ini, indukannya yang mana ya?" Kalau kita sudah mengetahui kan enak. Oh, itu loh, indukan yang ini, nomor ini, indukan ini, kan enak. Jadi nggak ribet. Itu ya loh, bisa dipahami ya loh. Sorry loh omongannya ngalor ngidul ya loh, gak apa-apa tapi loh. Ya, itulah sedikit apa? Sedikit ocehan saya. Sampai di sini, sampai ketemu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat jalani hari-hari dan selalu bersyukur untuk rezeki hari ini yang kita terima. Oke, dulur. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran, salam Kicomania.